Sobat Cimel, bisa kita perhatikan ya, ini jenis cacing darah ya. Saya lihat ini baku campur dengan cacing sutra. Cacing sutra yang kita ambil di semalam di selokan ya. Sobat channel Rumah Cacing, tadi malam kita dari mengambil cacing sutra ya. Jadi kita lihat hasilnya. Oke. Okay. Jadi saksikan terus ya, cacing sutra yang kita ambil semalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Rumah Cacing Maros, dimanapun anda berada. Selamat menjalankan aktivitas dan semoga apapun yang kita lakukan hari ini selalu diridhai Allah Subhanahu wa Taala. Ya oke, langsung saja sahabat channel Rumah Cacing. Malam hari ini saya berada di suatu tempat. Mana tempat ini adalah suatu selokan yang notabene-nya adalah kebanyakan saya lihat di sini ada cacing sutra. Jadi saya himbau di malam hari ini tujuan kita ke sini adalah mencari sutra ya. Jadi bisa teman-teman perhatikan ini yang bergerak warna merah di bawah itu adalah cacing sutra. Jadi target kita malam hari ini mengambil cacing sutra ya. Jadi bisa teman-teman perhatikannya itu yang di bawah yang bergerak-gerak itu adalah cacing sutra. Inilah target kita malam hari ini. Oke, saksikan terus video di Rumah Cacing Maros dan silakan like, subscribe dan share jika videonya bermanfaat. Nah, sahabatnya ini sutranya ini agak susah dan menggunakan jaring. Jadi saya mengambil itu. Nah, masih agak susah mengambil cacing sutra. Nah, dia hidupnya di ini di lumpur. Oke, kita tampun dulu ya, nanti kita bersihkan kalau sampai di Rumah Cacing Maros. Nah, jadi saat ini memang banyak sih, banyak rumah yang agak ribet juga untuk mengambilnya karena kalau kita mengangkut pasti nggak kelihatan karena lumpurnya ini banyak sekali ya. Jadi kita ambil saja yang sebentar kelihatan, kita ambil sama lumpurnya sebentar untuk dimasukkan kita bersihkan. Semangat mencari. Lumayan sih. Enggak susah ya. Nanti kita carikan cara. Ini cara cepatnya mengambil cacing sutra ini. Jika ada saran, silakan komentar di kolom komentar ya buat saya. Gimana cara mendapatkan cacing sutra agar lebih mudah? Untuk sementara saya perlihatkan saja dulu mengambilnya, saya ambil sama lumpurnya sebentar sampai di Rumah Cacing. Ini alternatif saya ya. Nah, saya belum tahu caranya, bagaimana cara mengambilnya biar mengambil dengan mudah ini cacing sutra. Jadi jika ada saran, ingin komentar ya. Jadi sahabat channel, kita lanjut ya pengambilan, semoga gak bisa dapat banyak. Ini dia, ini jujur saja banyak ya, banyak cuma
alat yang kita pakai tidak memadai. Kita pakai manualan saja dulu. Jujur ya, sudah dua kali kesini. Tapi saya balik kembali ke rumah cacing buat alat ini. Karena alat yang tadi saya pakai itu tidak memungkinkan. Hanya saya balik mengambil kembali atau membuat alat. Walaupun ya sederhana, bahkan saya bisa dapatin cacingnya. Iya, bukan kotak-kotak ini. Maaf, kalau gambarnya tidak terlalu bagus karena senter yang saya gunakan adalah senter HP yang saya pakai merekam ini ya. Jadi mengutip saja jika kondisinya tidak gambarnya tidak memungkinkan. Kita tuliskan gini aja. Ntar nah, intinya cacingnya sudah ada di ember, ada di rumah cacing. Kita ntar cari caranya bagaimana bisa dibersihkannya. Jadi kita kelilin saja dulu, kita tampung. Gimana sih caranya ini cacing sutranya bisa dipisahkan ke dari ini, dari lumpurnya. Jadi saya minta sarannya teman-teman. Jika ada saran ya silakan komentar di bawah kolom komentar. Karena juga sih lumayan sih kalau kategori banyak sih banyak. Jadi permasalahan cara belinya ini susah, lumpur, selokan, makanya alternatifnya ya cari lumpur dulu. Ini bisa dilihat ya, mungkin lihat lagi. Nah, itu dia. Bisa dilihat ya. Nah, jelas. Saya cara terakhir ini sih kemudian sebenarnya ini ya lumayan sih, kalau dikatakan lumayan sih lumayan, cuma caranya memang lebih susah sekali. Jadi yang simpel saja, kita ambil seadanya dulu, kita ambil yang bisa diambil. Nah, kalau kita sudah turun cacingnya pasti kabur. Jadi minta sarannya teman-teman, gimana sih cara mengambil cacing sutra yang cepat ya kategori itu sebenarnya nggak terlalu banyak ikut kayak gini. Ya alternatif saya teman-teman misalnya pakai gini saja dulu, walaupun nggak semuanya naik yang mau lihat lagi. Tapi ya usaha ya, karena cacing sutra di sini serius, jujur saja kalau pembudidaya belum ada di Maros. Itu pun kalau ada yang budidaya cumanya ada di rumah cacing saja ya. Di rumah cacing Maros ada cacing sutra, cuman enggak belum seberapa, makanya kita usaha perbanyak, kita usaha budidaya bagaimana kita bisa
menutupi kebutuhan teman-teman ya. Oke, lanjut. Kita cari selokan ya, kita cari selokan pelan. Semoga saja banyak. Sobat Cimel, bisa kita perhatikan ya, ini jenis cacindara ya. Saya lihat ini baku campur dengan cacing sutra. Cacing sutra yang kita ambil semalam di selokan ya. Ini dia, kita turunkan ya. Biarkan kita campur saja ke media cacing sutra yang ada di rumah semalam. Jadi tampaknya itu seperti ini ya. Sebentar kita coba mengambil cacing sutra yang ada di ember penampungan ya, yang sudah kita cari semalam.